nikah dan kawinnya Win Febrilia Anggraeni binti Hasawi dengan mas kawin yang tersebut. Tunai. Satunya yang aku ajak ke rumah, yang aku kenalin ke orang tua aku dari aku SMA sampai aku sekarang. Jadi kalau aku pacaran pun aku nggak pernah ngajak kenalin ke orang tua aku gitu, karena untuk papa sendiri itu susah buat nerima orang. Itu sebenarnya penghargaan yang luar biasa bagi saya, karena memang cerita kami ini mirip. Saya adalah orang yang pertama kali dibawa oleh Winnie ke hadapan keluarganya dan memperkenalkan saya sebagai teman dekat. Pun seperti itu juga saya. Dari segala macam perjalanan cinta saya, Winnie adalah satu-satunya orang yang saya bawa untuk bertemu langsung dengan kedua orang tua saya dan saya kenalkan sebagai teman dekat. Hingga sampai saat ini, yang tadinya saya kenalkan sebagai teman dekat, sekarang saya kenalkan dia sebagai teman hidup. Kita untuk ke detik ini tuh nggak mudah gitu kan. Jadi itu aku mikir kan, aku sebelum aku iyain untuk kalau lebih serius, aku mikir aku ini memang benar-benar dia itu orang yang aku butuhin atau aku tuh masih stuck di masa lalu gitu. Ternyata setelah aku pikirin, dia orang yang aku butuhin. Mau sejauh pun apapun aku pergi, mau kemanapun kita pisah, dia tuh rumah buat aku. Aku tahu papa aku kayak mana orangnya. Jadi aku mikir kayak, papa aku udah tahu nih adik tuh orangnya kayak mana. Misalnya aku udah sering kayak cerita walaupun nggak semuanya. Cuman aku masih ada rasa gugup kayak dia bakal diterima sepenuhnya nggak ya sama papa. Dan alhamdulillahnya adik bisa ngambil hati papa aja. Obrolan itu sebenarnya secret sebetulnya, rahasia. Tapi mungkin di sini saya ceritakan. Winnie pun tidak tahu apa yang saya obrolkan dengan ayahnya. Ayahnya bertanya seberapa yakin saya untuk memutuskan melangkah ke jenjang yang cukup sakral ini di dalam hubungan kami berdua. Pada saat itu saya jawab, saya sudah sangat yakin dan alasan saya menghadap ke ayahnya ini ya karena saya sudah berkeyakinan bahwa ini adalah orang yang sesuai dengan kriteria saya. Kemudian saya adalah tipe orang yang mencari teman hidup itu yang satu tipe dengan ibu saya. Dan saya sampaikan juga kepada Winnie, apapun yang terjadi, ibu adalah ibu. Dengan perjalanan yang sudah kami lalui, saya sampaikan kepada ayahnya ini bahwa saya menemukan beberapa sifat ibu saya ada di dirinya Winnie. Kemudian ada beberapa sifat Winnie yang melampaui sifat ibu saya. Nah, dari nilai itulah, nilai lebih itu saya sampaikan kepada ayahnya ini bahwa saya sudah memantapkan pilihan untuk memilih ini menjadi teman hidup. Makasih buat Adin. Terima kasih sudah mau menunggu. Aku mau bilang makasih karena dia udah mau melangkah sama aku sejauh ini. Dia udah mau bukan berubah demi aku ya, tapi dia mau berubah demi diri dia sendiri. Kamu tuh udah lebih dari cukup untuk aku gitu. Kayak gak ada perbandingan, banding-banding orangnya gak ada gitu. Kayak semua yang kamu lakuin sampai hari ini itu buat aku udah sangat-sangat berarti gitu.
terima kasih juga sudah mau berjuang bersama-sama dengan segala lika-liku yang ada, dengan segala drama-drama yang ada. Kemudian terima kasih juga karena kamu sudah cukup berjuang untuk menjadi apa yang saya mau. Walaupun terkadang apa yang saya mau itu belum tentu itu kemauan kamu juga. Terima kasih juga untuk mengenalkan saya kepada keluarga besar kamu. Terima kasih juga sudah meyakinkan keluarga besar kamu untuk menerima saya, walaupun di cerita masa lalu kita sempat ada perpisahan sedikit. Kemudian entah kenapa Tuhan selalu bilang kamu itu sepertinya cocoknya dengan Winnie, bukan dengan orang lain. Bersama siapapun kamu pada nantinya, yang saya yakini bahwa Tuhan itu selalu menggariskan nama kita itu berdua di atasnya. Mau seperti apapun cerita kita, endingnya tetap kita akan bersama. Iya, pokoknya makasih buat Adit. Dan selama ini tuh, memang selama ini kita tuh nggak mudah buat sampai ke sini. Mungkin dia juga tahu perjalanan kita kayak mana kan, kayak sampai ke detik ini tuh nggak mudah, Kang. Kayak banyak banget gitu loh yang kita lewatin. Terus, wah, pokoknya kata-kata makasih tuh gak cukup buat ngelakuin perasaan aku sedih, Kang.